sore. Saya bersama dengan Pak Dandim, Mak Eros, Monfi Adirandra, dan Eko Suroso. Antara yang hitam dan yang putih. Sama-sama hitam, Pak. Sekarang sama-sama hitam. Kita sedang ngobrol santai sambil menikmati kopi. Kotor. Kopi oranye. Wah, langsung maceng. Makya. Ya itu artinya langsung tersegar, terbuka. Kalau maceleng, nah itu agak susah dijelaskan. Ya cuma orang Jawa ini. Ya orang Jawa yang paham. Tapi yang jelas ngetem. Jenengan memang ngetem. So ini saya lihat banyak sekali tenda-tenda di lapangan, apa itu lapangan Kordim, ada panggung. Mau ada acara apa ini? Sebenarnya itu ada acara pameran UMKM. Festival musik dan festival musik. Terus ada lomba-lomba yang lain dan lomba-lomba yang lain. Termasuk salah satunya melukis bagi anak-anak. Ya. Fashion show. Itu dalam rangka kegiatannya Pemuda Pancasila sebenarnya. Pemuda Pancasila berkolaborasi dengan TNI dan Polri yang ada di Toraja Utara. Khususnya Kodim 1411 Toraja dan Polres Toraja Utara. Memang ini tujuannya adalah salah satu utamanya membangkitkan ekonomi kerakyatan. Membangkitkan ekonomi kerakyatan yang ada di Toraja Utara yang kalau tidak salah sempat down akibat dari pandemi Covid yang berpanjang. Ini diharapkan bisa mengundang baik masyarakat lokal maupun juga masyarakat dari tempat lain, wisatawan dan sebagainya biar bisa tertarik karena ini kan event yang menarik menurut saya. Sesulsel kalau tidak salah ya. Sesulsel. Ya festival bandnya itu sesulsel. Jadi tidak hanya dari wilayah Toraja saja. Jadi yang jelas nanti banyak orang-orang datang baik sebagai peserta maupun yang nonton. Dan tentunya mereka akan menginap di sini. Hotel-hotel di sini akan penuh dengan mereka. Otomatis ekonomi akan apa namanya bergulir. Menggeliat. Ini sampai kapan? Ini dari hari ini tanggal 7 sampai dengan tanggal 10. 7 sampai 10. 7, 8, 9, 10. 4 hari. Ya, bagusnya kalau dilaksanakan sebulan gitu ya. Iya. Mungkin acara yang lain dananya tidak ada. Memang ini hebat juga para teman-teman kita dari Pemuda Pancasila bisa merangkul banyak pihak, untuk bisa mendukung kegiatan ini termasuk pemerintah Kabupaten Toraja Utara ya? Iya, nah, dengan begitu ya. Jadi bagi masyarakat baik yang di Toraja Utara maupun yang di luar Toraja Utara pada tanggal 7 sampai dengan 10 Desember 2022 silakan datang di acara pameran musik sesusul dan apa namanya pameran UMKM ya, yang diselenggarakan tempatnya di lapangan Kodim 1411 Toraja ya, gratis masuk gratis kalau mau beli apa-apa bayar ya. Mungkin nanti kalau sampai di sana masuk stand ya, sekarang gratis besok bayar. Iya. Apabila ada yang dibeli ya. Atau sekarang bayar besok gratis. Iya. Kayak itu apenya bruci. Bang. Aduh, sore. Kaget saya. Kaget saya. Ini benar-benar ini ya. Kaget ya. Jadi kan itu ada festival band-nya. Betul. Terus saya dengar-dengar itu katanya Polres juga punya band itu. Ya, sebenarnya nanti didaulat untuk tampil di pembukaan. Wah, jadi kita akan membawakan musik gebyar-gebyar. Tapi ini sebetulnya tidak hanya personel Polres, tapi juga bersama teman-teman dari Pemuda Pancasila juga. Oh, iya. Rencananya malah dari Kodim, cuma suaranya lagi. Ya, suaranya jadi hilang. Oke. Tapi yang menariknya itu, saya dapat infonya itu, apa main juga itu? Ya, nah, ya. Ini saya terpaksa. Karena pemain bassnya tidak ada, jadi saya di
diperbankan. Jadi kalau salah-salah kan kamu res, kamu salah. Oke, oke. Berarti benar ya informasi itu ya. Betul, betul. Ini pasti tentunya, mari masyarakat, kita harus lihat nih, saksikan bagaimana kelihatan amburadulnya. Nah, main bas. Kapolres membetot. Betot bas. Bas. Selamat siang para pemirsa sekalian, ternyata Bang, kita kedatangan tamu lagi. Tamu yang sangat istimewa bagi saya. Selamat. Kakanda saya. Siap, terima kasih. Pak Wakil Bupati Toraja Utara. Juga sebagai Ketua MPO ya, Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila yang sebentar lagi juga akan menyelenggarakan acara yang di lapangan. Dari mana, Pak? Siap. Saya baru dari kantor. Memimpin rapat stunting. Stunting. Oh, enggak stunting. Stunting itu kalau perempuan yang itu loh, yang habis menikah itu kan yang besar, itu stunting. Stunting itu ya? Stunting itu. Gunting itu. Oh, gunting. Beda, itu gunting, bukan stunting. Tapi sasaran iya. Jadi, ya, jadi untuk ibu hamil, biasa. Gadis itu semua sasaran ya, ya. Pencegahan. Wah, dan jadi penurunan stunting. Penurunan stunting bisa jadinya ya. Wah, ya, iya. Stunting. Aku udah berapa jam ngomongin stunting. Iya. Jadi udah cukup. Udah paham. Kira-kira pesannya untuk masyarakat terkait dengan stunting itu apa? Ya, terkait stunting, tugas kita sekarang bagaimana kita mempercepat penurunan. Target pemerintah pusat prevalensi itu 14%. Jadi ini harus dikerjakan bersama. Jadi tidak hanya dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, BKKBN, tapi semua ya. Tidak hanya DP3, P2KB dan dinas kesehatan, tapi kita semua, termasuk semua sampai di lurah dan Lembang. Perhatikan ya, perhatikan masyarakat sekitar. Saya mau tanya ini, saya dari tadi kan belum tahu apa stunting itu kan. Yang ku tahu tadi itu perempuan yang hamil itu stunting, ternyata bunting. Ya, kita mau tahu nih, stunting itu apa? Iya, kalau stunting itu kan terhambatnya pertumbuhan. Anak ya, pendek. Oh, pertumbuhannya tidak normal. Yang atau istilah kita pendek ya. Pendek. Oh, ini kaitannya sama tinggi. Tinggi, iya. Tinggi. Sama juga ini apa? Kemampuan ya, akhirnya ya ke situ. Stunting, ya. Seperti itu. Memang kalau yang utama itu sebenarnya gizi. Gizi. Ya. Gizi, asupan gizi. Asupan gizi pada saat ibu hamil dan pada saat anak bertumbuh. Pokoknya 1000 hari pertama lah kehidupan. Ya. Tapi kalau di strata masyarakat kita ini lebih banyak di pedesaan atau perkotaan yang terkena apa nama itu stunting tadi. Kalau tadi kita lihat sebarannya memang lebih banyak di luar, tapi ya agak surprise juga ada 2 kasus di kota-kota. Padahal kalau berdasarkan logikanya, kalau orang-orang di daerah perkotaan itu rata-rata lebih informasi lebih mudah didapatkan, gizi juga lebih mungkin lebih diperhatikan. Makanya kita mau keroyok sama karena entah jangan dikeroyok. Oh. Nanti babak belur ya. Siap. Artinya dikerjakan secara ya, bersama-sama ya, kolaborasi antar pihak-pihak instansi lah, stakeholder yang ada. Karena itu tadi yang disampaikan Pak Wakil bahwa itu bukan tanggung jawab instansi saja, tetapi seluruh komponen masyarakat ikut berperan ya. Ya. Tapi itu, ngomong-ngomong, kapan saya dipersilakan minum kopi? Ya ini ngopi dulu, silakan. Ngopi dulu, belum ngopi kita tol. Nanti keluar asapnya. Tapi saya pribadi salut Pak Dandim dan Pak Kapolres. Saya kebetulan kan ketua di beberapa tim ya. Ini luar biasa aktifnya. Kalau komandannya tidak sempat datang, anak buahnya hadir, staffnya hadir. Jadi double thumbs up. Sampai yang terakhir kita ngomongin ini dari stunting ke inflasi ya. Inflasi. Waduh, luar biasa itu responnya. Tetap-tetap, oh gini-gini, pengaturan ini. Sebenarnya
saya akan kirimkan orang-orang terbaik saya yang mengerti dan membidangi terkait permasalahan yang mungkin disampaikan sama Pak Wakil tadi. Kayak kemarin inflasi stres karena betul. Kemarin baru-baru dan tiap pertemuan pasti kalau nggak Pak Kapolres, Pak Kasatnya dikirim langsung action tetep. Padahal ini ya Pak Kasdin tetep. Iya. Ini yang kita sebut kalau di tambang itu kerja tak. Itu kalau di militer namanya patah-patah. Nah kalau bahasa anak muda sekarang sat. Kalau bahasanya bukan sak-deksaknya gitu ya. Kalau bahasanya beliau-beliau yang terkenal saya gercep ya. Geber gerakan bersama gercep. Dan gaspol. Gunakan semua potensi yang ada. Memaksimalkan. Iya, secara optimal gitu gaspol. Gaspol. Luar biasa. Dan ya saya juga merasa ya ini Forkopimda ini kita apa ya persahabatan ini semakin hari semakin erat dan ini ya memang harusnya di mana-mana terjadi. Iya. Di mana-mana harus dilakukan karena bagaimanapun kalau Forkopimda punya ikatan persahabatan dan komunikasi yang baik. Permasalahan itu gampang kita bisa kita selesaikan. Jadi kalau ngomong-ngomong masalah sahabat itu ya, antara sahabat sama teman itu tidak jauh. Walaupun kadang-kadang orang juga mengartikan gitu. Kalau sahabat itu dalam kondisi apapun dia akan selalu ada di samping. Begitu. Kalau soal filosofi ya saya tidak banyak komentar bukan, kalau beliau yang bukan filosofi. Sisolofi. Yeah. Luar biasa sahabat saya berdua ini, sahabat rasa saudara. Ini saya mikir ini beralih lagi, ini kegiatan anak muda di support. Saya sampaikan tadi ini Pemuda Pancasila yang ini. Wah, ini juga di support penuh oleh Pak Dandim dan Pak Kapolres. Saya bilang luar biasa. Iya. Benar-benar. Karena ini Pak, kami saya dengan Pak Kapolres sepakat bahwa pemuda adalah pilar bangsa. Ya. Ketika pemuda kita lemah nanti akan bermasalah dengan regenerasi. Kekuatan kita di negara kesatuan Republik Indonesia, makanya Pemuda Pancasila ini menurut kami adalah kekuatan yang harus kita maksimalkan dan optimalkan agar bisa berdaya guna untuk masyarakat. Nah, ini kan contohnya dia dengan acara UMKM dia bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggiatkan ekonomi kerakyatan. Kemudian festival band, tentunya ini selain mencari bibit-bibit musik ya, prestasi musik, tapi juga hiburan Pak. Iya, dan ini kreativitas anak muda ya tersalurkan. Betul. Kalau saya lebih menyebutnya kepada bahwa pemuda itu adalah the backbone. Wah, tulang punggung. Siapa? Tulang punggung. Oke, terima kasih.